نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، insyaallah tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kita daripada kitab intibati kepada Ihya Ulumuddin, iaitu Al-Mustakhlas fi Tazkiyatul Anfus, merupakan salah satu daripada ringkasan Ihya yang diusahakan oleh Al-Alamah Syekh Sa'id wa rahimahullah. Kita masih lagi berada dalam tajuk berkait dengan salat yang merupakan alat ataupun sarana ataupun wasilah bagi penyucian jiwa yang paling penting. Pada ini, melihat pada topik yang dibicarakan oleh penulis, maka ia berkait dengan khusyuk di dalam salat. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain amin. Sesungguhnya khusyuk merupakan manifestasi tertinggi dari sihatnya hati. Dalam bahasa Arabnya disebut innal khusyuk, ia innal khusyu' huwa al-mazhar al-arqa li sihhat al-qalb. Sesungguhnya khusyuk merupakan al-mazhar, mazhar kita boleh terjemahkan sebagaimana disebut di sini, iaitu manifestasi tanda atau lambang yang paling tinggi yang menunjukkan kepada sihatul qalb, ya, sihatnya hati kita, eloknya hati kita. Jika ilmu khusyuk telah sirna, ya, telah hilang, maka berarti hati telah rosak. Jadi apabila kita salat, salat begitu-begitu saja tanpa mempedulikan khusyuk, itu menunjukkan hati kita mempunyai masalah, hati kita rosak, kata penulis di sini. Bila khusyuk tidak ada berarti hati telah didominasi berbagai penyakit yang berbahaya dan keadaan yang buruk, serta cinta dunia dan persaingan untuk mendapatkannya, yang mendapatkan dunia. Jadi bila khusyuk tidak ada dalam hati, berarti hati itu sedang dikuasai oleh penyakit hati dan berada dalam situasi yang buruk, menyintakan dunia dan persaingan untuk mendapatkan dunia. Kerana dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala menyebutkan salat itu berat, kata Allah, illa 'alal khashiyin, melainkan ke atas orang khusyuk. Dan orang khusyuk itu ialah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Orang khusyuk ialah orang yang yakin bahawasanya dia akan bertemu dengan Tuhannya dan kepada Tuhannya dia akan kembali. Bila hati telah sampai kepada keadaan ini, maka tidak ada lagi kebaikan bagi kaum muslimin. Dan bila hati telah didominasi berbagai penyakit, maka telah kehilangan kecenderungan kepada akhirat. Bila hati telah sampai kepada keadaan ini, maka tidak ada lagi kebaikan bagi kaum muslimin. Kerana cinta dunia menimbulkan persaingan untuk mendapatkannya. Sedangkan persaingan terhadap dunia tidak layak menjadi landasan tegaknya urusan dunia dan agama. Jadi orang yang cintakan dunia tidak boleh diharapkan untuk mempertahankan agama. Hilangnya khusyuk merupakan tanda hilangnya kehidupan.
dan dinamika hati. Hilangnya kehidupan hati dan juga dinamika hati. Sehingga membuatnya, yakni membuat hati tidak bisa menerima nasihat dan didominasi oleh hawa nafsu. Jadi fungsi hati bila khusyuk, hilangnya khusyuk menjadi tanda hati tidak lagi hidup dan hati tidak lagi aktif. Hati tidak lagi, sebab hati ini Nabi SAW sendiri pesan dalam satu hadis, istafti qalbak, minta fatwa Allah daripada hati kamu. Jadi hati ini mempunyai kekuatan untuk menjadi tempat apa ni, bertapaknya nur Allah. Dan dengan nur Allah Ta'ala itu kita nampak jalan yang betul. Namun jika sekiranya hati itu telah dikuasai oleh hawa nafsu, maka dia tidak lagi dihadiri. Dan juga hawa nafsu juga syaitan, maka dia tidak lagi dihadiri oleh nur. Menyebabkan pandangan mata hati menjadi gelap. Dan manusia tidak lagi hidup dengan disuluhi oleh hati, sebaliknya disuluhi oleh hawa nafsu. Itu yang, mungkin itu yang dimaksudkan oleh penulis. Dan petandanya adalah apabila salat tidak menjaga khusyuk. Salat, walaupun dia salat tapi tidak memelihara khusyuk. Sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun. Sifat yang mula-mula bagi seorang mukmin yang berjaya ialah alladzina hum fi salatihim khashu'. Orang-orang yang mereka dalam salat mereka sentiasa khusyuk. Bayangkanlah bagaimana keadaannya setelah itu. Jadi bila hati telah dibelenggu oleh nafsu, tidak lagi dapat menerima nasihat daripada Quran, hadis, daripada para alim ulama, bayangkanlah bagaimana keadaannya setelah itu. Pada saat hawa nafsu mendominasi hati dan nasihat atau peringatan tidak lagi bermanfaat baginya, bagi hati, maka berbagai syahwat pun merajalela dan terjadilah perebutan kedudukan, kekuasaan, harta dan nafsu syahwat. Bila hal-hal ini mendominasi kehidupan, maka tidak akan terwujud kebaikan dunia atau agama. Nah, jadi menggambarkan kepada kita bahawasanya khusyuk ini mempunyai kaitan yang sangat kuat dengan hati. Jadi soalan menjadi satu kriteria ataupun satu ukuran yang boleh kita gunakan untuk menilai hati kita sendirilah. Jadi kalau kita ini senantiasa khusyuk dalam solat, itu menunjukkan hati kita baik. Tapi kalau kita solat tidak khusyuk dan tidak mementingkan khusyuk dalam solat, itu menunjukkan hati kita hati yang bermasalah. Jadi sekurang-kurangnya bila kita kenal hati, maka kita boleh mengambil langkah untuk membaikinya. Khusyuk adalah ilmu sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu yang di hadis yang disebut sebelum ini dalam muka surat 34, Nabi menyebutkan awwalu ilmin yurfa'u min al-ardi al-khusyu'. Ilmu yang mula-mula akan diangkat dari bumi adalah khusyuk. Jadi menunjukkan bahasanya khusyuk ini adalah satu ilmu yang mesti dipelajari. Dan insya-Allah Imam Ghazali akan mengajar kita ilmu untuk khusyuk. Khusyuk adalah ilmu sebagaimana ditegaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini tidak banyak yang mengetahuinya. Jadi tidak ramai ulama yang boleh mengajar ilmu tersebut. Ilmu ini. Bila anda telah menemukan orang yang khusyuk yang bisa mengantarkan anda kepadanya. Jadi apabila kita bertemu dengan ulama yang boleh membawa kita kepada khusyuk, anda maka berpegang teguhlah kepadanya, kerana sesungguhnya
orang yang benar-benar berilmu. Sebab itulah tanda ulama akhirat. Dalam surah Al-Isra ayat 17 hingga 19, Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas bumi sambil bersujud dan mereka berkata, Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Ini dalam surah Al-Isra. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna al-azqani sujadan. Ini orang dulu, para sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga salafus salih yang mengikuti sahabat-sahabatnya. Orang dulu kata Allah, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, soal Isra ayat 107, ini Allah Ta'ala menyebutkan berkenaan dengan jadi innal ladina utul ilma min qablihi, mana orang dulu yang ikhlas masuk dari kalangan Bani Israel, umat-umat yang terdahulu yang benar-benar beriman kepada Nabi mereka, sifat mereka apabila idza yutla alaihim, apabila dibacakan kepada mereka kitab Allah, yakhiruna al-azqani sujadan, mereka akan apa ni, mana menyungkur atas bumi ya, sambil mereka bersujud. Jadi sebagaimana kita ini, Nabi mengajar kita supaya bila kita baca ayat sajadah sebagai contohnya, maka kita turun sujud, sujud kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi itu merupakan sifat semua pengikut para rasul, termasuk para sahabat radhiyallahu anhum, diajar yang serupa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berkata, subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Jadi mereka tunduk sujud kepada Allah. Mana mereka baca ayat Allah dengan hati yang tadabbur, hati yang ikhlas. Itu menyebabkan mereka merubah diri untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sambil mereka mengucapkan tasbih, Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti. Mana janji Allah dalam Quran, dalam kitab, pasti akan dipenuhi. Dan pada yang sama mereka tunduk, sujud, menyungkur diri sambil menangis. Wa yaziduhum khusyu'a. Dan ayat Allah SWT itu menambah pada mereka khusyuk. Jadi menunjukkan bahawa orang yang benar-benar berilmu, yang membaca kitab Allah, yang memahami dan menghayati kitab Allah, di antara sifat mereka adalah mudah, hati mereka mudah tersentuh dan mereka bertambah khusyuk mereka. Sesungguhnya ilmu khusyuk berkaitan dengan ilmu persucian hati dari berbagai penyakit dan upaya merealisasikan kesihatannya, yakni kesihatan hati. Masalah ini merupakan tema yang sangat luas sehingga para ulama akhirat memulainya dengan mengajarkan zikir dan hikmah kepada orang yang berjalan menuju
menuju Allah sehingga hatinya hidup. Jadi oleh kerana pembahasan tentang khusyuk ini luas, jadi para ulama, ulama akhirat, kata pengarang kitab kita ini, mereka mulai dengan mengajar zikir. Mengajar zikir dan juga hikmah kepada orang yang berjalan menuju Allah sehingga hatinya hidup. Jadi tidak terus kepada membicarakan tentang khusyuk, sebaliknya dan mereka berusaha untuk menghidupkan hati. Bila hati itu hidup, barulah yang dibawa kepada pembahasan tentang khusyuk. Bila hati telah hidup, berarti mereka telah membersihkannya dari berbagai sifat yang tercela dan menunjukkannya kepada sifat-sifat yang terpuji. Di sinilah perlunya pembiasan hati untuk khusyuk melalui kehadiran, yakni hudur bersama Allah, dan merenungkan berbagai nilai kehidupan. Semua ini di kalangan para ulama akhirat memiliki cara yang disyariatkan. Jadi para ulama, ulama akhirat, ulama tasawuf, mereka mempunyai kaedah yang tersendiri bagaimana untuk bermula daripada menghidupkan hati manusia, kemudian membawa hati itu ke hadrat ilahi bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga merenung kehidupan. Jadi seluruh kajian buku ini pada akhirnya membantu merealisasikan khusyuk ini. Jika anda dapat memadukannya dengan persahabatan bersama orang-orang saleh yang khusyuk, maka hal ini akan sangat membantu anda mencapai khusyuk. Jadi di samping apa yang dia persembahkan buku ini, kata pengarang, perlu juga kita berkawan dengan orang khusyuk. Jadi berkawan dengan khusyuk, mudah-mudahan khusyuknya mereka itu akan melimpah ke dalam hati-hati kita. Jadi ini sangat membantu, kata pengarang kitab kita ini. Khusyuk dalam solat merupakan ukuran kekhusyukan hati. Kekhusyukan anda dalam solat menjadi tanda kekhusyukan hati anda. Berikutan ini kami pilihkan aspek ini dari kajian Al-Ghazali tentang solat. Semoga anda dapat merealisasikannya. Jadi itu adalah intro daripada Al-Allamah Asy-Syaikh Syawa berkenaan dengan khusyuk. Cuma kita perlu faham di sini, melihat kepada ayat tadi ni, wa yazidhum khusyu'a. Khusyuk ini dia bukan saja dalam solat. Nah, khusyuk ini bukan saja dalam solat. Cuma sebagaimana disebut oleh Syekh Syawa ini, ukuran kita khusyuk ataupun tidak dalam kehidupan ini, dia adalah melihat kepada apakah hati kita ni khusyuk atau tidak. Itu melihat pada khusyuk ataupun tidak kita dalam solat. Jadi orang yang sentiasa khusyuk dalam solat, insya-Allah dalam kehidupan biasa pun dia adalah khusyuk. Di mana khusyuk ini, kalau melihat pada tafsiran Al-Quran, dia adalah hati yang khusyuk, itu hati yang sentiasa tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ghazali rahimahullah berkata, Imam Al-Ghazali berkata, marilah kita mengkaji kaitan salat dengan kekhusyukan dan kehadiran hati. Kemudian makna-makna batiniah berikut batas-batas, sebab-sebab dan terapinya. Marilah kita mengkaji, kata Imam Al-Ghazali, kaitan salat dengan kekhusyukan dan kehadiran hati. Kemudian yang mengkaji makna-makna batiniah. Yang mengkaji makna-makna batiniah. Kemudian nazkur al-ma'ani al-batiniah wa hududuha.
Kemudian kita akan menyebutkan, kata Imam Ghazali, makna-makna batin bagi salat. Pengertian batin bagi salat, wa hududuha, dan batas-batas. Biasa kalau ulama-ulama dulu, hudud di makna ta'rif. Ta'rif setiap makna batin itu. Contohnya, Imam Ghazali akan sebut di antara makna batin yang perlu hadir dalam salat ini, ada pengertian-pengertian batin yang perlu difahami jika kita mengerjakan salat. Di antaranya adalah tafahum, yang memahami, yang kita cuba memahami setiap pergerakan dalam salat, dan memahami ucapan-ucapan, bacaan-bacaan yang kita lafazkan dalam salat. Dan begitu juga di antara makna batin dalam salat ialah al-khawf, takut. Salat dengan takut kepada Allah. Kemudian al-haibah, salat dalam keadaan merasai betapa tingginya Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita, pada pandangan hati kita. Salat dalam keadaan ini. Ada enam semua kalau tak silap ni, insyaAllah kita akan jumpa nanti. Ada enam makna batin bagi salat, bagi orang yang perlu dipelajari oleh orang yang ingin khusyuk dalam salat mereka, iaitu hudur qalbi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Itu yang pertama, kehadiran hati, tafahum, ta'zim, haibah, rojak dan hayak. Hayak ni malu. Salat dalam keadaan malu kita daripada Allah. Kita berasa malu daripada Allah kerana lekehnya salat kita ini, sedangkan apa yang kita nak persembahkan itulah kepada raja yang paling agung. Nah, selanjutnya, marilah pula kita kaji rincian tentang hal yang harus ada dalam setiap rukun salat agar layak menjadi bekal akhirat. Dan inilah yang Imam Ghazali akan kemukakan kepada kita tentang khusyuk dalam salat ini, ilmu yang merupakan ilmu yang diangkat, mula-mula diangkat oleh Allah daripada langit mengikut hadis Nabi SAW tadi. Tapi ilmu yang diangkat ini mungkin diangkat, makna diangkat oleh kebanyakan manusia, tapi masih ada ilmu itu kepada ulama-ulama akhirat, dan ilmu inilah yang cuba disampaikan oleh Imam Ghazali kepada kita, iaitu menjelaskan kepada kita kaitan salat dengan khusyuk, kemudian makna-makna batin yang mesti hadir dalam hati kita jika kita ingin menjaga khusyuk, dengan dijelaskan batas-batas, yakni takrifan-takrifan bagi makna batin itu, dan juga sebab-sebab, ya, sebab-sebab yang boleh, faktor-faktor yang menimbulkan makna batin itu, dan sebab ini yang perlu kita lakukan untuk kita menghadirkan makna-makna batin ini, dan juga terapinya. Dan juga terapi ilajuha. Kalau kita menghadapi masalah, bagaimana untuk kita mengubati supaya tidak terhalang makna-makna batin ini daripada hadir hati kita. Demikianlah tuan-tuan sekalian, untuk hari ini kita baca. Jadi sekurang-kurangnya pada hari ini kita dapat memahami sebuah sedikit berkenaan khusyuk dalam salat, dan untuk depan insyaAllah kita cuba untuk mempelajari makna-makna batin dalam salat yang disebut oleh Imam Ghazali dengan hudur qalbi, tafahum, ta'zim, haibah, rajak dan juga hayat. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi dalam bacaan pada siri yang lain, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih.